Assalamualaikum. Hai, saya Dewi Sulaiman daripada Kiko Channel SNK Belum. Jom sama-sama saksikan temu buat saya bersama Tuan Haji Muhammad bin Saad bagi mengupas berkenaan tajuk penularan COVID di negara kita. Assalamualaikum Tuan. Bolehkah Tuan memperkenalkan sedikit berkenaan dia dan tadi Tuan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya mantan musisi sedikit dan saya juga yang dibuka gigi sekolah pasanto dan juga mantan gigi sekolah pasanto. Jadi ulang pagi di kampung Pak Matai. Apakah pandangan Tuan berkenaan peningkatan COVID di negara kita? Di peringkat kampung, tahap jabatan atau tahap berwajib telahpun mengadakan orang kata template, posta dan sebagainya untuk SOP di peringkat kampung Kakuai. Jadi kita di peringkat kampung, terutama di negeri masjid lah, kita mematuhi arahan yang telah pun ditetapkan oleh pihak kementerian PKM. Contohnya mematuhi pemakaian penutup mulut dan juga penerapan sosial semasa berada di tempat-tempat yang ramai lah. Itu yang kita jaga untuk di peringkat. Langkah-langkah yang diambil oleh pihak untuk mengendalikan berlakunya penyakit COVID di kampung ini? Langkahnya kita kena jaga juga. Kita kena jaga kita mana yang saya nyatakan tadi. Kena cuci tangan, kena pakai mask ni untuk muka, kena jaga jarak kita dengan orang lain, sentiasa menjaga kebersihan. Apakah harapan pihak Tuan kepada masyarakat di sekitar bagi membendung penularan penyakit ini? Harapan saya, kita sama-sama jaga diri kita dan juga keluarga kita dan masyarakat kita. Kita mestilah patuh kepada arahan yang telah pun ditetapkan oleh pihak kementerian, khususnya Kementerian Kesihatan dan juga pihak kerajaan, supaya kita menjauhi lah diri kita ni daripada segala penyakit yang telah pun berlaku di Malaysia. Terima kasih Tuan atas perbuatan yang amat bermanfaat ini. Semoga memberi manfaat kepada anda semua. Ha, menarik bukan? Sekian, saya Nadira binti Sulaiman bersiaran untuk YouTube channel Channel PPS dan Informasi Kecemerlangan SNK Pelong. Sekian, bye-bye.